Hadirin undangan yang berbahagia. Menjelang akhir masa tugasnya, Gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengundang Gubernur Jakarta terpilih Joko Widodo ke kantornya. Di Balai Kota, Fauzi memperkenalkan Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama ke seluruh satuan unit kerja Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Selatan, Deputi Gubernur Balai Kota dan Bupati serta Camat seluruh DKI Jakarta. Terkait isu yang beredar bahwa Jokowi akan merombak SKPD yang ada saat ini, mantan wali kota Solo itu langsung mengatakannya. Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi kantor media Trans Corporation di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Jokowi sempat berbincang tentang berbagai permasalahan yang dihadapi warga ibu kota. Seperti permasalahan banjir, transportasi, birokrasi, hingga masalah anggaran, serta langkah yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Ini sebetulnya sekali lagi, ini hanya butuh sebuah tindakan lapangan, butuh eksekusi yang cepat. Meskipun kadang-kadang eksekusi itu ada risikonya, itu risiko pemimpinnya seperti itu. Segera dieksekusi dan segera dilaksanakan. Mungkin selesainya tidak dalam sebulan, dua bulan, atau setahun, dua tahun, tapi paling tidak setiap tahun itu ada progresnya. Sementara itu pelantikan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta pada 7 Oktober mendatang dipastikan ditunda setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menunjuk pelaksana tugas Gubernur Jakarta. Sosok yang dijadikan sebagai pelaksana tugas Gubernur Jakarta adalah Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan. Itu kata Kementerian Dalam Negeri. Ya. Saya belum dapat perintah itu. Pelantikan Jokowi dan Basuki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012-2017 direncanakan akan dilakukan tanggal 11 Oktober mendatang. Tim Liputan Trans 7.